Wih, mas, wih. Apa? Gua ngarep nyolong tali pocong. Gitu, sugihan. Anu, apa buat kan? Mau dijual ke dukun. Oh, dijual ke dukun. Jadi itu payu, apa laku. Nah, tapi pas waktu orang itu mau gali makam ini, diganggu sama Markom. Nah, terus tadi kekejar gak? Enggak. Lah, aku gak bawa apa-apa, dia bawa pacul, bawa sendinga. Takutnya, Nek. Malah ngamuk, royok, ngamuk. Sama ini mah, tadi yang satunya katanya udah diludahin sama Markom matanya. Oh. Yang satunya belum sempet. Udah keburu lari. Ya mudah-mudahan yang satunya yang belum sempet keludahin tobat seketika tahu yang udah diludahin tadi. Akibatnya gimana? Nah, diludahin pocong. Ya kalau yang waktu kita saya diselamatin itu bilangnya buta ya mas ya. Waktu itu aku pernah mas. Waktu itu kita perih banget yo, perih. Iya. Tapi makin lama makin anu. Oh, kayak kita itu. Aku pernah yo rasanya perih, panas, enggak bisa melek gitu loh. Waduh. Oh, waktu kita perih itu. Di wong telu lho, Mas. Wong pocong digendong lho. Heeh. Tapi waktu saya diculik, Mas. Waktu yang dibegal itu lho, Mas. Itu Markom bilang itu kan katanya buta itu. Oh. Ya mungkin tergantung keinginan si pocong orang ini berakibat seperti apa. Ya udahlah, kita ini aja lanjut ke utara. Kita tadi kan kita baru berhenti tengah jalan kok. Iya, motornya juga masih. Mas, oh iya. Lah ini gimana, Mas? Anu di paten sih engko. Oh iya, Mas. Ning jero hutan. Oke, oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel Fezus, Putra Misteri. Pada malam hari ini kita ekspor kembali dan mohon maaf tadi sebelum pembukaan ternyata sudah mendapatkan berbagai kejadian dan di situ kita belum sempat pembukaan dan akhirnya di sini saya sudah kembali ke hutan dan pembukaan seperti biasanya. Ya mungkin kita eksplor seperti biasa tapi tadi menemui kejadian-kejadian yang lagi juga di mana kita ketemu sama seperti orang suku Dayak apa suku entah suku Baduy entah suku Dayak entah suku Mante entah suku nggak tahu juga. Yang jelas itu bukan sewajarnya manusia seperti kita ya. Kayak hidup di tengah hutan gitu dan makan seadanya. Terus abis itu ketemu orang gali kuburan mau ngambil tali pocong mau dijual ke dukun katanya Markom yang menjelaskan kepada kita dan mereka semua sudah lolos dan lolosnya itu bukan dalam arti lolos aja, mereka juga sudah mendapat pelajaran di mana yang dua orang itu sudah diludahin sama Markom, yang suku Dayak itu juga udah kita coran nanti besok-besok lagi mungkin nggak akan kembali. Apa ini sih? Perutku sakit ya, Mas? Hah? Perutku sakit ya? Dikayang. Nggak penak, yakin. Orai kelorongnya loro gak penak. Iya, udah jelus itu. Penane. Rosong iseng ya? Gak iya, Mas. Udah jajal. Senep-senepi. Gitu. Ngeleh. Ora, padahal lu bermadang. Tapi ya, mulai. Kayang kongsor ya, Mas? Gak iso kayang. Ya, kongsor. Mulai hobinya. Dan, yuk. Lebih tanggung, Mas. Yuk, dan. Mah ya. Alhamdulillah. Eh, abah loro. Abah loro, serai-serai dia. Tidak biasanya kan rotok itu loh, kan rotok lemes. Ya, ya sih. Kuat ora, kuat.
panas ini. Semakin banyak mas. Bukan mas. Itu yang di tengah itu tuh tawanannya mas. Ini tawanannya. Iya. Yang ini. Tuh lah itu nyatanya tuh. Gak pakai celana tuh mas. Yang tengah tuh. Oh iya. Ya kan. Iya mas. Waduh tuh. Di gimana mas? Itu belakangnya tuh mas, itu belakangnya ada apa itu mama mas? Jangan-jangan itu mas, temennya juga mas, tuh belakang tuh. Gimana ini mas? Wah tambah banyak mas. Terus gimana ini kita? Oh iya tuh belakang tuh banyak banget tuh. Setelah ada yang ngilai itu mama apa itu? Gak tau tuh, muter-muter. Oh itu caranya. Bisa mati mas. Aduh, kayak aku flu mas. Itu mau diapain sih? Gak tau itu di komputer ini. Oh mungkin ini mas, biar tuh dia tuh gak sadar gitu kali ya. Apa biar dia tuh terpengaruh dan percaya itu sama aliran ini. Itu yang belakang kawanannya atau apanya ya mas? Gak tau juga. Mas. Gak tau. Tuh lihat di tangannya tuh. Itu celurit mas. Oh, bawa celurit. Elang memang tidak pakai kaya. Oh mau diapain itu? Itu mau diapain sih? Mas, gimana kalian? Mas, kabur mas. Nah, ya Allah. Yuk kabur mas.
Aduh. Sir. Sama war wetok gulune lho. Padahal lihat kok. Padahal enggak sih? Padahal lihat, Mas. Di guruk tadi. Sumpah. Ada yang soalnya pakai royal. Gila, nak punya nasibnya mau gimana? Nggak tahu juga, Mas. Apa orang itu dijadiin tumbal ya? Nggak tahu, Mas. Kita. Tapi ditawan gitu modelnya, disekap ya. Itu kan, itu kepalanya itu kan diket sama ini, kan? Kain. Kain hitam, Mas. Nggak bisa bayangkan, Mas. Sumpah. Kita tadi yang buat ininya ini loh, Mas. Celurit loh, Mas. Ayo. Mestinya kakak-kakak-kakak ngono. Mesti enggak langsung tel gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Ah. Gila stres. Ih. Mati marah-marah. Astagfirullah. Siapa, Mas? Siapa? Assalamualaikum. Siapa ini, Mas? Assalamualaikum. Oh, tidak mau menjawab salam. Iya. Oh. Ya enggak apa-apa. Sebelumnya saya sedang berkomunikasi dengan siapa?